Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bicungke. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bicungke Channel. Sobat viewers Bicungke, nah kali ini Bicungke Channel masih ada masalah seputar WiFi tidak terdeteksi ya. Jadi ini saya ada WiFi di rumah dan ini tidak terdeteksi di handphone yang satu ini ya. Kalau kita lihat tadi di handphone satunya itu ada 3 jaringan WiFi dan ini kalau saya cek handphone yang lagi saya pegang ini juga ada masalah dengan WiFi-nya nih teman-teman. Ini saya sudah coba aktifkan WiFi, cuman jaringan WiFi yang ada di rumah saya tidak bisa terdeteksi ya. Sobat viewers yang lagi ada masalah WiFi tidak terdeteksi di handphone, nah jangan skip video ini ya. Simak terus step by stepnya. Oke, sobat viewers, untuk langkah pertama bisa masuk di Play Store ya. Terus ketik WiFi dan langsung di-download aja ya. Dan ini banyak aplikasi WiFi ya, sobat viewers, jadi bisa di-download dan dimanfaatin. Terus tahap 2, sobat viewers bisa masuk di pengaturan dan scroll paling bawah itu ada sistem ya. Dan kita masuk di reset pengaturan jaringan. Kita langsung di reset aja sobat viewers. Sobat viewers, setelah di reset ini saya cek dan saya aktifin lagi WiFi-nya dan ini saya scroll juga belum terdeteksi ya. Oke, sobat viewers, ini saya mau cek sekalian untuk versi Android di handphone saya ini masih pakai versi berapa ya? Di sini masuk di pengaturan sobat viewers ya. Dan kita coba lihat dulu, scroll ke bawah. Kita cari info sistem Android yang dipakai handphone ini masih versi berapa ya sobat viewers ya. Oh ternyata ini untuk versi Androidnya masih 12 ya, jadi versi lama dan belum saya update yang terbaru. Dan kalau misalkan nanti di update, nah ini ada informasi untuk schedule update-nya ya, jadi nanti bisa di update untuk mendapatkan versi Android yang 13 ya. Dan di sini saya mau coba melanjutkan yang tadi sobat viewers, jadi WiFi-nya tadi sudah sampai reset jaringan ya. Sobat viewers, saya akan coba memakai cara 3. Nah, di sini ada mode terbang atau mode pesawat. Jadi kita coba aktifin saja. Lalu kita restart handphone ya. Oke, udah nyala sobat viewers. Kita tunggu sebentar ya. Oke, langsung kita matikan mode pesawatnya dan kita aktifkan WiFi. Nah, ini jaringannya langsung muncul nih sobat viewers ya. Dan ini langsung saya konekkan ini untuk jaringan di rumah saya ya. Nah, langsung terhubung sobat viewers dan ini udah langsung berhasil ya. Demikian tutorial untuk masalah WiFi yang tidak terdeteksi di handphone Android ya. Sobat viewers, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bicungke Channel dan saya lebih semangat lagi dalam buat konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.